بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات أعزني الله وإياكم، الحمد لله الله سبحانه وتعالى pertemukan dan kumpulkan kita semua di majelis ini. Dan hadir serta kumpulnya kita di majelis ini tidak lain dan tidak bukan tentu sebagai sebuah upaya untuk terus mendalami syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini menjadi satu kebaikan bagi kita ketika nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirnya kita di majelis ini mudah-mudahan menjadi sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjanjikan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man 'indah." Sebuah kemuliaan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja yang mau menghadiri majelis ilmu. Beliau bersabda, tidaklah satu kaum atau sekelompok manusia berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah melainkan pasti akan datang ketenangan kepada mereka. Dan itu bisa kita rasakan betapa tenangnya kita berada di majelis ilmu. Dan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa haffathumul malaikah, malaikat akan menaungi mereka. Wa ghasyyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan meliputi kita semua. Dan kalau seorang hamba telah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi hal yang dia perlu khawatirkan, yang perlu dia takutkan. Karena berarti ia telah mendapatkan kunci kebaikan. Bukan di dunia saja, bahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala merupakan kunci kebaikan nanti di akhirat. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang masuk surga itu bukan lantaran amal solehnya melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yudkhilal jannata ahadakum amaluhu." Kalian semua masuk surga itu bukan karena lantaran amal solehnya. Para sahabat pun bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wala anta ya Rasulullah? Apakah juga demikian anda wahai Rasulullah tidak masuk surga karena amalannya?" Padahal semua orang-orang yang beriman pasti tahu bagaimana kualitas juga kuantitas amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah anda pun yang amalnya sudah sebanyak dan sebaik itu masuk surga bukan karena amalnya? Beliau pun mengatakan, "Wala ana." Saya pun juga demikian. Masuk surga bukan karena amal saleh saya. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl.
Saya masuk surga itu karena dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin tentu lebih harus merasa butuh lagi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala merupakan kunci kebaikan dia di dunia dan di akhirat nanti. Bagaimana kita bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan beramal saleh? Salah satunya dengan menghadiri majelis ilmu semacam ini. Dan keutamaan yang keempat yang beliau sebutkan dalam hadis yang tadi, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan sebut nama mereka, orang-orang yang hadir di majelis ilmu ini, di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jika disanjung oleh orang yang kita hormati, orang yang kita segani, tentu kita akan merasa bahagia. Semua orang segan kepada orang tersebut. Tiba-tiba orang itu menyebut nama kita dalam rangka memuji kita. Tentu ada rasa bahagia. Tentu ada rasa bangga dalam hati kita. Maka bagaimana kiranya jika yang menyebut nama kita dan memuji kita adalah Allah Subhanahu wa taala, tentu kebanggaan lebih besar akan tercipta dalam hati kita, dan itu merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah kita semua mengikhlaskan niat di dalam hadir di majelis ini agar kita betul-betul bisa meraih segala fadilah atau keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bagi sesiapa saja yang mau menghadiri majelis-majelis ilmu. Kajian kita di sore hari ini sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama berjudulkan Baiti Jannati, rumahku, surgaku. Sebuah kajian yang jelas mengarah kepada kehidupan berumah tangga. Walaupun mungkin di sini ana yang termuda dan banyak yang lebih senior daripada ana yang hadir di sini, mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini atau ana sebagai pemateri kajian ini tidak mengurangi manfaat daripada kajian yang akan kita sampaikan bersama ini. Apa yang akan kami sampaikan dalam kajian di kesempatan kali ini adalah menukil daripada apa yang telah dijelaskan oleh para ulama hafizahumullahu ta'ala jami'an. Rumahku surgaku, yang itu berarti bermakna kebahagiaan kita itu bersumber dari rumah kita. Dan semua orang yang berumah tangga, semua orang yang berkeluarga pasti mendambakan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Tidak terkecuali hanya orang-orang beriman saja. Orang-orang kufar pun demikian. Ketika mereka berumah tangga, berkeluarga, harapannya pun sama. Mereka ingin bahagia dalam kehidupan rumah tangganya. Artinya ini merupakan satu hal yang sangat-sangat tabii. Berharap memiliki rumah tangga yang bahagia merupakan satu hal yang sifatnya sangat manusiawi, di mana hal itu didambakan oleh setiap insan. Mu'minuhum wa kuffaruhum, baik orang yang beriman maupun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti mendambakan rumah tangga yang bahagia. Lantas, apakah makna kebahagiaan dalam rumah tangga itu kemudian tidak ada masalah sama sekali? Tentu tidak. Bukanlah itu yang kita maksud. Dan kita semua insya Allah sepakat, tidak ada satu rumah tangga pun yang lepas dari yang namanya masalah. Itu pasti. Entah rumah tangga itu berumur jagung, baru dimulai, ataukah rumah tangga itu sudah memasuki usia keemasannya, semua pasti mengalami permasalahan di dalam rumah tangganya. Tidak terkecuali manusia terbaik,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengalami berbagai macam permasalahan rumah tangga. Oleh karenanya lah hendaknya kita pahami dengan baik bahwa yang dimaksud dengan rumah tangga bahagia itu bukan berarti rumah tangga yang tidak ada masalah sama sekali. Akan tetapi rumah tangga yang mampu menghadapi masalah-masalah yang mendatanginya, mampu menghadapi cobaan yang mendera dan menerpanya, sehingga segala masalah itu berikut cobaan yang ada di dalamnya tidak mengurangi kesempurnaan kehidupan berumah tangga. Dan masalah itu pasti ada, ujian pasti akan datang, cepat atau lambat, terima atau tidak, pasti Allah akan datangkan ujian itu kepada kita. Dan Allah sudah berjanji, walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan uji kalian. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah menyatakan, tidak mungkin Allah akan mengingkari. Tidak mungkin Allah akan menyalahi pernyataannya sendiri, apalagi sudah sampai ditegaskan walanabluwannakum. Di sana ada lamut taukid dan diakhiri dengan nun taukid, yang fungsinya adalah penegas. Pasti betul-betul akan kami uji, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu mengira saat mereka sudah menyatakan keimanannya lantas mereka tidak diuji? Enggak. Justru akan dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak jarang ujian itu datang dari orang-orang terdekat. Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan kepada kita semua, waj'alna ba'dakum li ba'dhin fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan sebagian kalian sebagai fitnah, sebagai ujian bagi sebagian yang lain. Tidak jarang seorang ayah diuji oleh kelakuan anaknya. Tidak jarang seorang suami diuji oleh kelakuan istrinya. Pun sebaliknya demikian. Tidak jarang seorang istri diuji oleh kelakuan suaminya. Seorang anak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelakuan orang tuanya, tidak jarang. Artinya apa? Ujian itu pasti ada dan tidak mungkin ada yang bisa terlepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala, karena hidup di dunia ini saja sudah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati. Untuk apa? Untuk menguji kalian semua. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya lainlah makna kebahagiaan dalam rumah tangga. Bukan berarti tanpa ada masalah, pasti masalah itu akan datang. Kita mau tidak mau, siap tidak siap, pasti masalah akan datang. Hanya saja bagaimana sikap kita dalam menghadapi setiap permasalahan atau segala polemik yang ada di dalam rumah tangga itu, dan itulah yang menentukan bahagia atau tidaknya kita dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dan ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, banyak orang yang atau semua orang pasti mengupayakan bagaimana dia mendapatkan rumah tangga yang bahagia. Ada orang-orang yang beranggapan bahwasanya kebahagiaan rumah tangga adalah ketika mereka memiliki harta yang melimpah ruah. Akhirnya mereka pun siang dan malam yang dikejar hanyalah harta dan harta, dunia dan dunia. Namun ternyata kebahagiaan itu tidak kunjung mereka jumpai. Ketentraman dalam rumah tangga tidak kunjung mereka rasakan. Sebagian yang lain beranggapan bahwasannya kebahagiaan dalam rumah tangga adalah ketika masing-masing anggota rumah tangga berhasil mendapatkan kesuksesan di dalam karirnya atau di dalam studinya. Ternyata itu pun juga tidak menjamin kebahagiaan mereka semua. Dan lain sebagainya. Namun apakah sebenarnya yang membuat seorang manusia betul-betul bahagia dalam rumah tangganya? Dan rumah tangga ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum merupakan asas utama masyarakat yang baik. Manakala rumah tangga itu bisa terbina dengan baik, kemudian yang di sekitarnya pun juga terbina dengan baik, akan tercipta satu lingkungan yang baik pula. Akan tercipta satu lingkungan atau masyarakat yang Islami,
Itu semua berangkat dan berawal dari rumah tangga kita. Oleh karenanya lah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan terutama dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memperbaiki keadaan rumah tangga kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka sebelum menjaga yang lain. Maka orang-orang yang pertama kali kita jaga terlebih dahulu adalah keluarga kita. Setelah kita berupaya menjaga diri kita dari api neraka, orang berikutnya yang berhak untuk kita juga jaga dari api neraka adalah keluarga kita sendiri. Oleh karenanya, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, marilah kita sama-sama mempelajari, menyimak apa kiranya sebab-sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan membahagiakan rumah tangga kita semua, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengabadikan kehidupan rumah tangga kita hingga nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Sekali lagi, banyak orang yang sudah mengupayakan kebahagiaan namun ternyata tidak kunjung mendapati kebahagiaan sebagaimana yang mereka dambakan. Dan Islam adalah agama yang sempurna, yang telah mengatur segala urusan manusia, entah itu yang besar apalagi yang kecil. Yang kecil pun kita tahu, dalam urusan buang hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan arahan-arahannya, sudah memberikan petunjuk-petunjuknya, apatah lagi masalah yang lebih besar daripada masalah buang hajat berumah tangga. Maka marilah ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, sama-sama kita berusaha mempelajari, betul-betul memahami, dan setelah ini mengupayakan apa yang telah kita pelajari ini dalam kehidupan kita ketika berumah tangga. Entah kita dengan suami atau istri dan anak-anak, entah kita dengan kedua orang tua kita. Kita semua memiliki keluarga dan kita tentu ingin keluarga kita bahagia, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Syekh Sulaiman Ar-Rahili hafizahullah taala mengatakan, "Inna min asbabi sa'adatil usar sababan kabiran wa huwa aslu sa'adati kulliha." Sesungguhnya kebahagiaan dalam berumah tangga ada satu sebab terbesarnya. Dan ini merupakan pokok dari segala sebab, di mana semua sebab akan berkembali kepada sebab ini. Yang artinya, kalau sebab yang pertama ini tidak terrealisasi, jangan harap akan mendapatkan rumah tangga yang bahagia. Jangan harap mendapatkan rumah tangga yang mendatangkan ketentraman bagi para anggota keluarganya. Dan beliau mengatakan, wa huwa ruhuha, dan ini ruh kebahagiaan rumah tangga. Beliau mengatakan sebab ini adalah al-iman wal amal salih. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal salih. Manakala seorang kepala keluarga beriman kepada Allah, begitu juga istrinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kebahagiaan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan ketentraman kepada mereka semua, baik bagi kepala rumah tangga yaitu si bapak ataupun ibu ataupun anak-anak dari mereka berdua. Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman, sekalipun mereka tidak dikaruniai banyak harta oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mereka bukan siapa-siapa di tengah masyarakatnya, akan tapi karena mereka memiliki keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan kepada mereka. Dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, "Annal iman aslu kullil khair." Bahwasanya keimanan adalah pokok segala kebaikan. Iman adalah pokok segala kebaikan. Manakala seseorang dianggap baik namun tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keimanan bagi, tidak ada kebaikan baginya. Karena dia tidak memiliki pokok utama kebaikan. Maka pokok utama kebaikan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala adalah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan ketentraman, akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97 Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah
Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan barang siapa yang beriman dan barang siapa yang beramal saleh dan dia adalah orang yang beriman kepada Allah, syaratnya ada dua: amal saleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kehidupan yang baik bagi dia. Syaratnya dua: beriman dan beramal saleh. Beriman saja tidak cukup, harus dibarengi dan dilengkapi dengan amal saleh. Amal saleh saja tidak akan menjadi amal saleh sampai pelakunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kufar beramal saleh tidak mereka? Beramal saleh. Mereka mendermakan sebagian hartanya. Mereka pun tidak absen dari amal-amal sosial. Akan tapi sayang tidak dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal saleh yang mereka lakukan tidak dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hal ini tidak boleh terlewatkan, iman dan amal saleh. Dan betapa seringnya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dua hal ini dalam ayat-ayat yang sangat banyak, keimanan dan amal saleh. Dalam surat apa misalnya? Surat pura-pura lupa. Apal insyaallah. Bahkan ini mungkin jadi surat andalan kalau salat sunnah sendiri. Wal 'asr. Apal? Apal insyaallah. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi masa. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ayat yang lain lagi, surah Al-Bayyinah dan surah-surah yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala sering kali, surah At-Tin, menggandengkan antara iman dengan amal soleh. Maknanya apa? Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dilepaskan. Manakala seorang telah menyatakan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mengharuskan dia melaksanakan amal soleh. Tidak cukup menyatakan keimanannya saja kepada Allah Subhanahu wa taala terus menunggu hasil. Kalau masuk surga ya masuk, kalau masuk neraka ya masuk, enggak gitu. Harus dibarengi dengan amal soleh. Begitu juga amal soleh harus dilandasi, bukan dibarengi lagi, tapi dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka walhamdulillah, satu sebab setidaknya sudah ada pada diri kita dan keluarga kita, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal menyempurnakannya dengan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dan akan kami berikan kehidupan baginya, kehidupan yang thayyibah, yang baik. Dan sebagian ulama mufassirin mengatakan kehidupan yang baik adalah dikaruniainya kita dengan sifat al-qana'ah. Sebagian ulama mufassir mengatakan bahwa makna kehidupan yang baik adalah dikaruniainya kita dengan sifat qana'ah. Qana'ah itu maknanya apa? Kalau bahasa gampangnya ya nerimo itu ya. Ana nyari bahasa sepadanannya Indonesia enggak ketemu-ketemu yang pas gitu, tapi bahasa Jawa malah dapat. Nerimo. Betul-betul bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan. Dan orang kalau sudah diberikan sifat qanaah, tenang tidak hidupnya? Tenang. Bahagia. Dia tidak dipusingkan oleh kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang lain. Dia tidak dipusingkan oleh kesuksesan yang Allah berikan kepada orang lain. Dia hanya fokus kepada segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan apa? Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Sungguh beruntung orang yang Islam. Pertama, Islam. Wa ruziqa kafafan, dan Allah beri dia kecukupan. Bukan kebanyakan tapi kecukupan, karena banyak belum tentu cukup. Yang penting cukup, entah itu banyak entah itu sedikit, yang penting sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang ketiga, apa kata Nabi SAW? Wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan Allah jadikan dia qanaah dengan karunia yang Allah sudah berikan kepadanya. Entah itu harta, entah itu keluarga, entah itu prestasi, apapun itu.
Dia qanaah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah telah karuniakan kepadanya. Ketika dia melihat teman-temannya bisa gonta-ganti kendaraan dengan begitu mudahnya, dia bersyukur kepada Allah walaupun kendaraannya biasa-biasa saja. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini lebih tenang hidupnya. Karena dia tidak memusingkan dan memikirkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Maka seseorang beriman kepada Allah, juga beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kehidupan yang thayyibah. Dan makna thayyibah, kehidupan yang thayyibah, kata sebagian ulama mufassirin, adalah dikaruniainya kita oleh Allah dengan sifat qanaah. Enak kalau sudah qanaah. Kita enggak capek mikirin nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Tapi coba kalau orang itu enggak diberi sifat qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetangganya bangun rumah, tensinya naik. Karena dipikirin, ya Allah, dia udah bangun rumah lagi. Lagi bangun rumah tiba-tiba mobilnya ganti, subhanallah, ya. Mulai enggak enak dadanya, sesak, pusing. Tapi kalau udah qanaah, subhanallah, lebih nyaman hidup. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu tips kepada kita agar kita bisa menumbuhkan sifat qanaah dalam diri kita, yaitu dengan banyak-banyak melihat kepada mereka yang keadaannya lebih memprihatinkan daripada kita. Saya paling prihatin, insyaallah ada yang lebih prihatin daripada kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Unzur ila man fawqakum wa la tanzur ila man fawqakum, unzur ila man asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada orang-orang yang keadaannya lebih di bawah kalian, yang lebih memprihatinkan dalam masalah dunia. Kalau masalah akhirat jangan, ya. Kok di sof belakang terus, Pak? Mending daripada lo enggak pernah ke masjid begitu. Jangan begitu. Kalau urusan akhirat, kita lihat yang paling bagus, ya. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan ngelihat kepada mereka-mereka yang lebih nikmat, lebih nyaman daripada kalian. Kenapa? Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Itu akan membuat kalian lebih menghargai nikmat-nikmat Allah yang sudah kalian dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan sebab yang pertama, dan ini merupakan sebab terbesar dan bahkan paling utama. Saat kita menambahkan rumah tangga yang bahagia, saat kita menambahkan ketenteraman dalam hidup berumah tangga. Apapun kondisi yang ada dalam rumah tangga kita akan kita hadapi dengan bahagia. Entah senang, entah susah. Senang kita bersyukur, susah kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua sifat ini adalah sifat khasnya seorang mukmin. Sifat yang betul-betul khas melekat dalam diri seorang mukmin. Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mukmin." Sungguh mengagumkan perkaranya seorang mukmin. "Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin." Dan perkara itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. In asabathu sarra syakara fa kana khairul lah. Kalau dia mendapatkan bahagia, dia bersyukur. Itu baik buat dia. Alhamdulillah istrinya pintar ngurus rumah tangga, alhamdulillah suaminya ngerti kewajibannya, alhamdulillah anaknya nurut-nurut, bahagia, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu dharra, sebaliknya kalau dia mendapatkan kesulitan, sabara, dia akan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesulitan yang sedang dihadapi. Anaknya susah disuruh sholat, anaknya susah disuruh pakai hijab, itu merupakan kesulitan yang dihadapi dalam rumah tangga, tapi dihadapi dengan sabar sambil terus mengupayakan bagaimana anaknya mau melaksanakan sholat, bagaimana anaknya mau mengenakan hijab. Dua kebahagiaan inilah yang hanya dimiliki oleh seorang mukmin, di mana orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat ini. Makanya hendaknyalah kita berusaha sebisa mungkin untuk mengupayakan hadirnya dua sifat ini pada diri kita. Syukur ketika senang, sabar ketika susah. Lebih utama mana? Orang kaya bersyukur atau orang fakir bersabar? Kenapa orang fakir bersabar lebih utama? Hisabnya lebih sedikit, toyib. Itu secara umum berarti orang fakir lebih utama. Tapi yang menjadikan sabarnya dia lebih utama daripada syukurnya orang kaya itu apa? Atau jawabannya sebaliknya, orang kaya yang bersyukur lebih utama daripada miskin yang sabar. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah ditanya seperti ini. Kaya syukur, miskin
sabar. Lebih utama mana? Kata beliau apa? Yang paling utama dari mereka berdua adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi enggak ditentukan. Kadang ada orang miskin, sabar dia dengan miskinnya tapi sombongnya, naudzubillah min dzalik. Ada orang kayak begini, Tapi sebaliknya ada orang kaya, subhanallah kayanya tapi bersyukurnya, tawadhu'nya luar biasa. Maka tinggal dilihat siapa yang paling bertakwa dengan keadaannya masing-masing. Apakah si kaya dengan kekayaannya atau si fakir dengan kefakiran yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan bisa membuat seorang mulia, sebagaimana kefakiran juga bisa membuat seorang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyakkan yang mana lolos dari ujiannya? Yang miskin atau yang kaya? Yang miskin, karena dia sadar dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaya jarang sadar. Ya. Ujian itu kan ada dua macam ya. Dalam hal yang menyenangkan, dalam hal yang menyedihkan. Orang lagi sedih dia sadar kalau dia sedang diuji, tapi orang yang senang jarang sadar kalau dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jarang yang lolos dalam ujian dengan bentuk kesenangan. Jadi ini juga merupakan pengingat bagi kita semua, bagi anak juga, bahwasanya kondisi yang nyaman itu pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat, kita bisa beraktivitas dengan begitu luasannya, punya waktu luang, semua itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan ditanya sekaligus dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah azanillahu yakmafin, sampai jam berapa ini? Ini aja ya, selesainya ya, taib. Sampai subuh enggak? Enggak kuat juga lah, enggak mungkin. Taib, kita lanjutkan ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Masih turunan poin yang pertama atau sebab yang pertama di antara apa namanya hal yang bisa merealisasikan atau membuat kita merealisasikan sebab yang pertama adalah pasangan yang soleh atau solihah. Pasangan yang soleh atau solihah. Kita bisa beriman kepada Allah, kita bisa beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang membuat kita juga bisa beriman dan beramal soleh adalah pasangan yang soleh atau solihah. Suaminya soleh, istrinya solehah. Dan ini sudah diingat oleh Nabi SAW jauh-jauh sebelum kita menikah. Nabi SAW bersabda kepada para laki-laki yang hendak menikah, lagi enggak? Tambahannya sendiri, bebas. Mau ditambah boleh, enggak boleh. Yang intinya ingin menikah. Apa kata Nabi SAW? Tunkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi, motivasi seorang laki-laki menikahi wanita umumnya karena empat sebab. Karena apa saja biasanya? Cantiknya, keturunannya, apanya lagi? Kekayaannya, dan yang terakhir karena agamanya. Soalnya laki-laki kalau menikahi wanita biasanya karena empat hal ini aja motivasinya. Satu dari empat. Kalau bukan karena apanya tadi? Cantiknya. Kedua karena garis keturunannya, dia anak seorang tokoh misalnya. Yang ketiga karena kekayaannya, atau yang keempat karena agamanya. Dulu milih karena apanya? Karena cantiknya, ya. Kebanyakan karena cantiknya. Tapi apa kata Nabi SAW? Fazbar bidzatid din. Pilihlah yang karena agamanya. Taribat siadak, kamu akan beruntung. Jadi sebelum menikah saja sudah diingat oleh Nabi SAW. Ini sabda Nabi SAW kepada para laki-laki. Sabda Nabi SAW kepada para perempuan, tapi lewat ayahnya. Apa kata Nabi SAW? Ija idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Wahai para ayah, para wali, jika ada seorang laki-laki yang hendak menikahi putri kalian dan kalian suka agamanya juga akhlaknya, maka nikahkanlah laki-laki itu dengan putri kalian. Berarti standar laki-laki yang baik buat seorang wanita adalah baik dalam apanya? Agama dan akhlaknya. Agama dan akhlaknya. Wa illa takun fitnatun wa fasadun 'arid. Kalau tidak kalian nikahkan, khawatirnya akan terjadi fitnah yang besar dan kerusakan. Jadi, memilih pasangan pun juga sudah diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini akan berkaitan dengan bahagia atau tidaknya nanti kita dalam berumah tangga. Kalau udah terlanjur bagaimana? Ya sekarang tinggal cepat-cepat menyadari. Oh, saya pasangan saya enggak soleh-soleh banget atau enggak soleha-soleha banget. Ya udah sekarang kita upayakan. Gimana caranya
setidaknya ada kemajuan daripada sebelumnya. Jangan pernah mengatakan nasi sudah menjadi bubur. Apakah sudah terlambat? Enggak. Bubur itu kan masih bisa dibikin enak. Kasih suwiran ayam, ya. Kasih kacang, kasih sambal, kasih kerupuk, bawang, daun bawang kan masih enak. Artinya ketika sudah jadi bubur pun masih bisa dimanfaatkan. Jadi enggak ada kata terlambat. Yang sekarang udah sepuh-sepuh, udah anaknya udah pada nikah, ada udah punya cucu bahkan sebagiannya, itu bukan berarti tidak punya lagi kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan pasangannya, masih ada. Kata Imam Hasan Basri rahimahullahu taala, ahsin fima baqi yughfar laka fima madha. Perbaikilah sisa usia kamu, Allah akan ampuni yang sudah terlewat dari kamu. Maka tidak ada kata terlambat untuk terus melakukan perbaikan bagi diri kita ataupun keluarga kita. Naam. Kemudian berikutnya ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, di antara sebab bahagianya rumah tangga kita adalah dengan membiasakan zikir di dalam rumah. Banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam rumah. Menghidupkan rumah kita dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Entah berupa zikir, entah berupa doa, entah berupa tilawatul Quran. Karena kalau rumah sudah kosong dari semacam hal-hal semacam ini, jangan harap rumah itu akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir walaupun hal yang sangat sederhana, akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebab datangnya ketentraman hati kita. Kenapa? Karena tentramnya hati kita yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknyalah kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ketenangan itu. Allah berfirman, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Bukankah dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tenang? Orang susah cari bahagia ke sana, cari bahagia ke sini, padahal kebahagiaan itu ada di hadapannya atau bahkan ada dalam dirinya. Tinggal dia saja yang mau melaksanakannya atau tidak. Dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan kebaikan, dia mengatakan alhamdulillah atau alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Ketika mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, pulang kerja udah capek, ternyata adanya cuma nasi putih sama air putih. Enggak apa-apa. Zikir saja atau syukuri saja dengan mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Kalau kita sudah seperti itu keadaannya, insyaallah kita akan bahagia. Susah kita ingat Allah Subhanahu wa taala, senang pun kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat anak yang bahagia, yang membanggakan, kita bahagia, kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika dapat anak yang berprestasi misalnya, nurut-nurut misalnya, terus lupa Allah Subhanahu wa taala. Gimana bentuk lupanya seorang tua kepada Allah saat mendapati anaknya membanggakan dirinya? Anaknya misalnya hafid 30 juz. Terus dipuji sama tetangganya, "Masya Allah ya anak bapak ini, baru kelas 3 SMP sudah hafal 30 juz. Bacaannya bagus lagi." Oh iya dong, siapa dulu bapaknya? Ini lupa sama Allah ini. Padahal bapaknya enggak pernah ngapa-ngapain. Kerja, pulang, main burung, udah besok main kerja lagi begitu. Begitu anaknya dapat prestasi, dia klaim. Siapa dulu bapaknya? Giliran ada anak yang rusak, yang kacau. Itu bapak, tuh anak kok beda banget, enggak tahu ngikutin siapa itu. Bapaknya enggak begitu, ibunya begitu, mbahnya kali, malah nyalahin mbahnya. Ini lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat kebahagiaan, ucapkan alhamdulillah, Allah berikan saya kemudahan untuk mendidik anak ini dan seterusnya. Jangan kalau susah aja ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau anaknya bandel ngeyel, istighfar aja isinya. Begitu anaknya cakep dikit, udah lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat sekarang saya enggak pernah istighfar lagi begitu. Karena anak saya sekarang udah nurut, enggak. Jadi kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam senang maupun dalam susah kita. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, Ar-Ra'd 28. Bukankah dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tentram? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah, matsalul hayy wal mayyit." Perumpamaan seorang yang selalu berzikir mengingat Allah dengan orang yang tidak berzikir mengingat Allah seperti antara orang hidup dengan orang mati. Orang mati itu kelihatannya orang yang tidak berzikir itu saja, badannya, raganya yang hidup, tapi jiwanya hampa karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Sa'di mengatakan, "Wa man inqata'a qalbuhu 'anillah inhallahu ad-dha'fu 'an kulli wajhin." Syekh Sa'di mengatakan, "Wa man inqata'a qalbuhu 'anillah
In halal dha'fu an kulli wajhin. Siapa saja yang hatinya sudah tidak lagi tertambat dengan Allah, yakinlah pasti kelemahan dan ketakutan akan menguasai dirinya dari segala arah. Orang-orang yang sudah tidak lagi bersandar mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang ada hanya takut, cemas, khawatir dan lain sebagainya saja, tidak pernah tenang hidupnya, tidak pernah tenteram hidupnya, karena tidak ada yang menjadi sandaran utamanya. Tapi kalau seseorang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapati ketenangan itu ada di dalam dirinya. Allah akan berikan ketenangan itu. Oleh karenanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala, ketika beliau di penjara, beliau tidak merasa bersedih, beliau tidak merasa khawatir, tidak merasa ketakutan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena beliau sudah merasakan kebahagiaan itu di dalam hatinya. Maka hendaknyalah kita mau menjadi orang-orang yang seperti itu, bisa mengupayakan kebahagiaan itu hadir dalam hati kita, bukan dengan hal-hal yang bersifat materi duniawi, akan tetapi betul-betul hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepada kita atau Rasul sallallahu alaihi wasallam telah tunjukkan kepada kita. Nah, itu sebab yang kedua, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik suka dalam suka maupun dalam duka. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga. Ini khusus bagi para bapak, tapi bagi para ibu hendaknya mengingati bapaknya atau suaminya. Hendaknya seorang suami memahami makna kepemimpinan dalam rumah tangga. Yang Allah katakan sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita, suami itu pemimpin bagi para istrinya. Pemimpin di sini bukan hanya sekedar menjadi kepala rumah tangga atau menampakkan kekuasaannya, tidak. Tapi betul-betul memimpin mereka dalam hal-hal yang maslahat bagi mereka, dalam hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi mereka, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Qawwam maknanya adalah syadidul qiyam, betul-betul berupaya melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah, betul-betul berupaya melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami. Sebagian bapak atau sebagian suami yang dia fahami ketika menjadi pemimpin rumah tangga, yang menjadi kewajibannya hanya sebatas mencari nafkah saja, bukan itu saja, itu bahkan nomor sekian. Yang paling utama yang tadi sudah kita katakan, ku anfusakum wahlikum nara, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka, itu tugas seorang bapak yang paling awal. Sebelum Allah Subhanahu wa taala wajibkan dia untuk melaksanakan ini dan itu, Allah wajibkan dia untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Lantas bagaimana kalau kita tidak faham bagaimana cara menjaga keluarga kita, diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Maka sudah dijelaskan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana atau apa yang dimaksud dengan menjaga keluarga dari neraka adalah dengan mengajarkan agama kepada mereka. Mengajarkan agama kepada mereka, kita ajarkan bagaimana salat, kita ajarkan bagaimana sikap sabar, bagaimana sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala syariat yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita, kita ajarkan kepada mereka. Kalau kita enggak mampu, kita arahkan mereka. Ajak mereka hadir majelis ilmu atau sekolahkan mereka ke sekolah-sekolah yang memperhatikan pendidikan agamanya, bukan yang hanya sepekan sekali, itu pun hanya 2 jam saja. Enggak, tapi kita apa? Upayakan mereka mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jika dengan demikian kita sudah laksanakan, maka kita berarti sudah berupaya menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka. Jadi hendaknya lah seorang bapak atau seorang suami betul-betul memahami makna qawwam, makna kepemimpinan dalam rumah tangga. Makna kepemimpinan dalam rumah tangga adalah melaksanakan dan mengupayakan segala hal yang maslahat bagi keluarganya, baik di dunia maupun maslahat di akhirat terutamanya. Jangan sampai ada seorang bapak yang ketika anaknya bolos sekolah dia marah-marah, tapi ketika anaknya meninggalkan sholat dia biasa-biasa saja. Jangan sampai begini. Ketika anaknya enggak pakai seragam sekolah, seragamnya hilang, kotor dan sebagainya, dia marah-marah. Tapi ketika anaknya tidak pakai hijab, yang putri maksudnya, anak putrinya tidak pakai hijab keluar rumah, dia tenang-tenang saja. Jangan sampai menjadi orang tua yang seperti ini, yang tidak memahami makna qawwam, makna kepemimpinan dalam rumah tangga, dan tidak memahami hal yang betul-betul prioritas dalam tugasnya sebagai seorang kepala rumah tangga. Jadi hendaknya lah seorang bapak memahami makna al-qiwamah, kepemimpinan dalam rumah tangga, di mana Allah Subhanahu wa taala pasti akan memintai pertanggungjawabannya kepada kita saat nanti Allah Subhanahu wa taala sudah manggil kita. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
Berikutnya yang menjadi sebab keberapa berarti ini? 45 keempat ya, tayyib. Al-hikmah fi halil muskilat, berusaha bijak dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Bijak itu kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fi'lu syai' alladhi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqt alladhi yanbaghi. Ini makna hikmah. Apa makna hikmah? Melakukan hal yang tepat di momen yang tepat dengan cara yang tepat. Mengambil sikap yang tepat begitu ya. Kemudian dengan cara yang tepat di waktu yang tepat, timingnya pas. Ini makna hikmah. Jadi hikmah itu tidak selalu apa namanya saklek begitu. Kita bisa betul-betul fleksibel di dalam mengambil sikap saat menghadapi masalah rumah tangga. Satu contoh. Suatu ketika dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dalam musnadnya, ada masalah antara Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maklum namanya suami istri pasti ada masalah, itu pasti. Kemudian sampai pada akhirnya beliau dan Aisyah radhiyallahu taala anha tidak menemukan solusinya. Maka kata Nabi SAW, atardaina Umar man tardaina hakaman baini wa bainak, man atardaina Umar. Aisyah, kira-kira menurut kamu siapa yang pas untuk menjadi penengah atas masalah kita ini? Gimana kalau Umar bin Khattab jadi penengah masalah kita? Ini ahabu li syiddatihi wa ghalzatihi, enggak, saya takut sama Umar. Orangnya keras. Enggak mau saya, jangan Umar, kata Aisyah. Kemudian kata Nabi SAW, atardaina bi Abi Ubaidah, kalau Abu Ubaidah, kamu mau enggak Abu Ubaidah jadi penengah di antara masalah kita ini? Kata Aisyah, enggak. Kenapa? Innahu yuhibbuk, Abu Ubaidah itu sangat mencintai kamu ya Rasulullah, pasti akan bela kamu, kata Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, atardaina bi Abi Bakar, kalau Abu Bakar gimana, mau enggak? Oh mau saya, kata Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena Abu Bakar bapaknya sendiri. Nabi SAW enggak bilang, oh curang itu kan bapak kamu yang lain gitu, enggak. Nabi SAW malah tawarkan. Ini hikmah, enggak hikmah. Nabi SAW dari sini sudah mulai ambil hati istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Oh boleh, kalau Abu Bakar boleh, kata Aisyah. Nah, dia sadar pasti bapaknya belain dia. Namanya bapak begitu ya sama anak perempuannya, subhanallah. Maka dipanggillah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk menjadi penengah antara Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi SAW, Aisyah, gimana? Yang cerita siapa? Saya apa kamu? Kata Aisyah, udah, Anda saja ya Rasulullah, dan jangan bohong, kata Aisyah. Subhanallah. Aisyah kalau udah marah ya, Nabi SAW, jangan bilang yang enggak benar. Katakan yang benar, kata Aisyah. Emang Nabi SAW mungkin bohong? Kan enggak mungkin. Ya. Maka Nabi SAW cerita kepada Abu Bakar tentang masalah mereka. Apa sikap Abu Bakar? Abu Bakar malah mau mukul Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai ayahnya. Sama Nabi SAW ditahan, Abu Bakar, kami ini manggil Anda itu bukan untuk memberi hukuman kepada Aisyah, bukan untuk memberi pendidikan kepada dia, tapi untuk menjadi penengah. Udah deh, pulang aja, kata Nabi SAW. Aisyah saat mau dipukul Abu Bakar, ngumpet di belakang punggungnya Nabi SAW. Akhirnya Abu Bakar keluar dari rumah Nabi SAW dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian begitu Abu Bakar keluar, Aisyah menjauh dari punggung Nabi SAW. Kata Nabi, sini. Kata Aisyah, enggak mau. Kata Nabi SAW, loh tadi kamu dekat-dekat sama saya, kok sekarang malah enggak mau? Akhirnya Aisyah tertawa. Nabi SAW juga ikut tertawa. Akhirnya tertawa mereka berdua. Selesai enggak masalahnya? Selesai, subhanallah. Abu Bakar pun masuk rumah lagi. Kata Abu Bakar apa? Asyrikni fi silmikuma, ikut sertakan saya dalam perdamaian kalian. Hah? Kama asyraktumani fi harbikuma, sebagaimana tadi kalian sudah mengajak saya dalam peperangan kalian, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Masalahnya selesai. Jadi enggak usah kaku-kaku banget. Ya. Aisyah radhiyallahu taala lagi duduk sama Nabi SAW bersama para sahabatnya, tiba-tiba Sofiyah, subhanallah. Tiba-tiba Sofiyah bawa nampan makanan isinya kue. Aisyah ngelihat cemburunya terbakar. Ditampil sama Aisyah radhiyallahu taala berantakan kuenya. Nabi SAW enggak marah. Aisyah, kamu ngaco depan sahabat macam-macam. Enggak. Nabi SAW hanya katakan kepada para sahabat apa? Gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Biasa. Jadi tidak usah terlalu
kaku, tidak usah terlalu monoton dalam menghadapi masalah rumah tangga. Kadang perlu macam semacam apa? Pintar mencari hati pasangan, entah si suami, entah si istri. Intinya apa? Yang lebih tenang itu jangan kebawa suasana permasalahan. Dan jangan ada rasa apa namanya jaim. Apa jaim itu? Jaga image, gengsi. Oh, saya mah suami, nanti kalau saya begini jatuh wibawa saya. Enggak, Nabi SAW aja nyantai. Dan buktinya wibawa beliau sama sekali tidak jatuh di hadapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ini sebab yang keempat adalah hikmah dalam berusaha menyelesaikan semua masalah. Hikmah itu tadi kata Ibnu Qayyim apa? Melakukan hal yang tepat di waktu yang tepat dengan cara yang tepat pula. Dan ini tentu perlu ilmu. Perlu ilmu. Perlu pengalaman juga. Insyaallah yang saya sebut-sebut ini banyak pengalamannya, boleh timba ilmu kepada yang sebut-sebut. Sering ngobrol sama orang tua. Naam. Kemudian berikutnya di antara sebab kebahagiaan dalam rumah tangga adalah betul-betul mengupayakan hadirnya cinta dalam anggota rumah tangga. Betul-betul. Bahkan kalau bisa tunjukkan, entah dalam ungkapan kata-kata, entah dalam sikap. Jangan anyep-anyep aja di rumah tangga. Gak enak itu nanti rumah tangga. Kering rasanya. Dan jangan sungkan melayangkan pujian. Suami kepada istri, istri kepada suami, itu jangan sungkan. Atau bapak orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, apalagi anak-anak. Itu senang dipuji. Mereka akan termotivasi untuk melakukan hal yang lebih baik. Dipuji, dilihat, ditatap matanya. Jangan cuma muji, oh bagus, tapi matanya ke handphone. Bahkan anak sampai berharap, kalau aja aku jadi handphone, diliatin terus sama Abi. Dilus-lus sama Abi. Gak pernah ditinggal sama Abi, begitu jangan. Ya, ini masalah yang melanda kita semua di zaman ini. Di zaman ini adalah smartphone ini. Apa namanya? Ponsel cerdas ya. Yang cerdas ponselnya. Mudah-mudahan orangnya juga cerdas. Nah, maka hendaknya lah kita berusaha betul-betul menghidupkan cinta dan kasih dalam keluarga kita. Dalam semua anggota rumah tangga. Anggota keluarga, anak kepada orang tua kepada anak, suami kepada istri, istri kepada suami. Nah, ini sebab yang kelima dan ini merupakan tujuan utama di apa namanya bangunnya sebuah rumah tangga, di mana ada satu ayat yang amat sangat familiar dengan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Sungguhnya di antara tanda kekuasaannya adalah Allah ciptakan pasangan bagi kalian dari bangsa kalian sendiri agar kalian tentram kepadanya, dan kemudian Allah jadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Selanjutnya ikhwani fillah azan yallahu wa iyyakum, di antara sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga adalah an takuna al-ishratu fiha bil ma'ruf. Memperlakukan suami atau memperlakukan istri bagi yang laki-laki dengan hal yang ma'ruf. Suami memperlakukan istrinya dengan ma'ruf, istri memperlakukan suaminya juga dengan hal yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya baik. Baik di sini tentu dalam perspektif atau kacamata Allah Subhanahu wa taala, bukan baik menurut kebanyakan orang. Kebanyakan orang bilang baik tapi kata Allah enggak baik, jangan dilakuin. Kebanyakan orang bilang enggak baik tapi kata Allah baik, lakuin. Ini makna kebaikan yang sesungguhnya. Maka hendaknya lah seorang suami memperlakukan istrinya dengan baik. Karena Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya sendiri. Jangan kebolak-balik sama teman-temannya di luar sana, baiknya bukan main. Tapi sama orang di rumah kebalikannya. Di luar sana dikenal sebagai orang yang royal, neraktir sana, neraktir sini, beli ini, beli itu sama teman-temannya. Tapi sampainya dia di rumah dikenal sebagai orang yang paling pelit, na'udzubillahi min dzalik. Di luar dikenal sebagai orang yang amat sangat ramahnya bukan main, luar biasa. Begitu sampainya di rumah dia dikenal sebagai orang yang paling bengisnya, na'udzubillahi min dzalik. Jangan kebolak-balik. Hendaknya lah kita bersikap baik terlebih dahulu kepada keluarga. Dan kalau mau tahu bagaimana sifat seseorang yang sebenarnya,
Lihat bagaimana dia di rumahnya. Tanya kepada orang tuanya. Tanya kepada anak istrinya, gimana dia di rumah. Itulah sifat asli seorang laki-laki. Karena dia ketika sudah di rumah, tidak ada lagi yang namanya gengsi-gengsian. Tidak ada lagi yang namanya jaga image. Semua dia keluarkan, baik buruknya itulah dia. Bukan ketika dia di luar sana. Di luar dia bisa berkamuflase. Dia bisa mengubah sikapnya dengan begitu mudah. Tapi kalau sudah di rumah, dia akan menampakkan jati dirinya yang sebenarnya. Maka Nabi SAW memesankan kepada kita semua atau berpesan kepada kita semua agar hendaknya kita bersikap baik kepada keluarga. Begitu juga yang istri bersikap baik kepada suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Para wanita, para istri memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik, tapi mereka juga memiliki kewajiban untuk memperlakukan suaminya dengan cara yang baik. Dan taatnya seorang istri dalam hal yang ma'ruf kepada suaminya adalah hal yang wajib, tidak bisa ditawar-menawar lagi. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu zaujata an tasjuda li zaujiha." Jika saya boleh memerintahkan manusia sujud kepada sesama manusia, sudah pasti akan saya perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi sujud tidak boleh kepada manusia, sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman memerintahkan atau mengarahkan perintah ini kepada para suami, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah, perlakukanlah istri-istri kalian dengan baik, dengan cara yang ma'ruf, yaitu ma'ruf dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam ketetapan atau dalam penilaian manusia. Dan di antara bentuk perlakuan baik seorang suami kepada istri adalah bersikap ramah kepada mereka. Tidak segan bercanda dengan istrinya. Atau sebaliknya pun demikian, istri mengajak suami bercanda. Contoh sudah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak Aisyah radhiyallahu taala anha berlomba lari. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berhijrah ke Madinah. Dan ketika sudah berhijrah ke Madinah, berarti usia beliau setidaknya sudah 53 tahun. Kenapa? Karena beliau diangkat menjadi Rasul di usia 40. Kemudian berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Berarti saat berhijrah ke Madinah, usia beliau setidaknya berapa? 53 tahun. Di usia 53 tahun, beliau tidak segan membercandai istrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan mengajak balap lari. Saat itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha masih ramping, masih slim. Hingga Aisyah pun memenangi perlombaan. Selang beberapa tahun kemudian, saat Aisyah sudah mulai berisi dan gemuk badannya, Nabi SAW ajak balapan lagi. Berarti usia Nabi sudah semakin sepuh. Tapi Nabi ajak lagi. Jadi tidak ada alasan yang sudah sepuh-sepuh. Oh, sudah tua, malu lah begitu. Tidak ada. Nabi SAW itu ajak istrinya Aisyah bercanda, walaupun usia sudah sepuh. Ya. Nah, ketika Aisyah sudah gemuk, Nabi SAW yang memenangi pertandingan itu. Ketika sudah memenangi, apa kata Nabi SAW? Ya Aisyah, hadihi bitilka. Kemenangan ini sebagai balasan atas kekalahan yang lalu. Subhanallah. Skor kita sekarang 1-1. Ini walaupun enggak beneran, tapi menghadirkan satu kebahagiaan tersendiri. Asik begitu, sederhana, tapi menghadirkan kebahagiaan. Jadi kita perlu apa? Pandai-pandai berimprovisasi. Apa ya kira-kira hal yang bikin ceria saya sama istri atau saya dengan suami bagi para ibu, tapi itu sederhana. Ditanya sama istrinya, bikin apa misalnya ya, makanan yang manis apa misalnya, atau minuman, teh manis misalnya. Ditanya sama istrinya, bi tehnya udah manis belum misalnya, jawabannya apa? Udah manis apa? Udah manis. Jawabannya mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Udah manis, kan itu lebih enak daripada udah manis. Kalau udah manis, kata manisnya itu ditujukan buat teh. Tapi kalau udah manis, manisnya ditujukan buat siapa? Buat istrinya. Simple. Tapi bisa bikin apa? Bisa bikin bahagia. Sana ketawa, sini ketawa, malu, akhirnya bahagia. Jadi bahagia itu lagi-lagi sederhana, tapi apa? Betul-betul bisa mengubah keadaan kita dalam berumah tangga. Jadi
Kita pandai-pandai berimprovisasi, pintar-pintar cari-cari cara apa kira-kira ya kejutan-kejutan ya buat pasangan saya, entah suami bagi istri, entah istri bagi suaminya. Berikan hadiah, itu juga akan menghadirkan bahagia. Dan hadiah tidak harus mahal. Hadiah tidak harus mahal, barangkali udah lama enggak jalan berdua. Sekali-sekali jalan-jalan berdua enggak apa-apa. Ah, jangan bilang udah tua lah malu sama anak cucu tuh. Enggak apa-apa. Enggak ada kata gengsi, enggak ada kata apa namanya malu untuk hal yang demikian. Sudah halal. Halal banget malah ya. Anak sudah ada, cucu sudah ada, semakin halal lah hubungan keduanya. Naam. Itu diantara contoh bagaimana Nabi SAW berupaya menghadirkan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Kemudian yang keberapa nih? Anda sampai enggak ngitung ini, subhanallah. Ketujuh ya. Berusaha banyak-banyak husnuzan kepada pasangan, banyak-banyak husnuzan, berbaik sangka. Suami pulang kerja capek, sampai rumahnya berantakan. Jangan langsung pikir ini ngapain aja sih di rumah, seharian ditinggal kok pulang masih berantakan. Nanti dulu tenang, cobalah berpikir, barangkali tadi sudah dirapikan tapi diacak-acak lagi sama anak-anak, mungkin enggak? Mungkin banget, namanya bocah. Kalau main, selesai main, biasanya dirapin lagi apa ditinggal? Ditinggal. Cobalah husnudzon. Belum lagi urusan rumah tangga yang begitu banyak menumpuk di rumah sana. Coba-coba cari uzur bagi pasangannya. Begitu juga istri, cari uzur bagi suaminya. Kok pulangnya agak telat? Barangkali jalanan macet. Atau barangkali ada tugas tambahan dan lain sebagainya. Intinya berusaha husnudzon kepada suami atau kepada istrinya, kepada pasangannya. Dan ketika mendapati kesalahan, pasangan, jangan pelit bakhil untuk memberikan maaf. Jangan bakhil untuk memberikan maaf bagi pasangannya. Kalau kita tidak menyukai satu perilaku pada dirinya, yakinlah kita akan menyukai sisi yang lain. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Seorang suami yang beriman kepada Allah, janganlah dia menghina, merendahkan istrinya yang juga beriman kepada Allah. Seandainya sang suami tidak menyukai satu hal pada diri istrinya, yakinlah dia pasti akan menyukai hal yang lain yang ada pada diri istrinya. Enggak pintar masak, ternyata pintar ngedidik anak. Ada saja sisi yang positif pada diri istrinya. Lihatlah hal-hal yang semacam itu akan menenteramkan diri kita, sambil terus mengupayakan perbaikan. Bukan berarti banyak kasih maaf, bukan berarti husnudzon terus tidak melakukan perbaikan, tetap lakukan perbaikan bagi suami atau bagi istrinya. Naam. Itu yang ketujuh, banyak berhusnudzon dan mudah memberikan maaf atas kekurangan atau kesalahan pasangan kita, entah kepada suami, entah kepada istri. Berikutnya juga, dan ini terutama ini yang sangat membahagiakan para istri, dan ini ditujukan bagi para suami, adalah tidak segan membantu pekerjaan rumah tangga. Tidak segan membantu meringankan pekerjaan rumah tangga. Aisyah radhiyallahu ta'ala pernah mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakunu fi mihnati ahlihi. Nabi SAW itu biasa melakukan tugas keluarganya. Dalam riwayat yang lain, fi khidmati nafsihi, tidak segan untuk melayani dirinya sendiri. Butuh apa-apa enggak harus nyuruh, bisa bikin kopi sendiri ya bikin. Terutama kalau melihat istri lagi repot. Ini sederhana tapi memberikan kebahagiaan. Apa kata Aisyah? Karena Nabi SAW fi mihnati ahlihi. Nabi SAW biasa membantu urusan rumah tangganya. Wa idza hadaratis shalah kharaja ilaiha. Tapi kalau sudah datang waktunya salat, beliau berangkat salat. Jangan dianggap sebagai aib ketika seorang suami ikut turun tangan mengurusi rumah tangga. Nyapu, ngepel, atau nyuci, atau jemurin pakaian, atau masak nasi, atau bikin minuman, bukan aib. Justru akan menambah harmonisasi dalam rumah tangga. Kalau kita bisa bikin istri bahagia akan balik kepada kita lagi. Kita ikut bahagia. Bahkan katanya orang itu, bahagia enggaknya rumah itu ada di dalam diri istri. Kalau istri bahagia, seisi rumah bahagia. Tapi kalau istri bad mood, udah semuanya ikut enggak enak rasanya. Maka jangan sungkan dan jangan gengsi untuk meringankan beban pekerjaan rumah tangga. Apalagi
hal-hal yang memang dirasa berat, pastilah itu akan sangat-sangat diharapkan oleh istri kita. Naam. Dan yang terakhir, barangkali sudah menjelang maghrib, adalah hendaknya kedua pasangan suami istri tersebut berusaha istiqomah dengan atau dalam meneladani orang-orang soleh. Kedua pasangan tersebut berusaha istiqomah dalam meneladani orang-orang soleh dalam rumah tangganya. Seorang suami atau istri yang istiqomah dalam meneladani orang-orang soleh ketika berumah tangga, dia akan melaksanakan kewajibannya dan akan mendapatkan haknya. Ketika dia marah, dia tidak akan merendahkan pasangannya. Ketika dia senang, dia tidak akan menyanjungnya secara berlebihan. Dia akan menempatkan semuanya sesuai dengan kadarnya masing-masing. Maka saat seseorang betul-betul istiqomah meneladani kebiasaan orang-orang saleh dalam rumah tangga, terutama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan membuat pasangannya bahagia. Ketika pasangannya bahagia, itu akan menyebar dalam keluarganya dan akan kembali kepada dirinya sendiri sebagaimana dia telah mengupayakan hadirnya kebahagiaan itu. Dan sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar hendaknya seorang suami tidak menjelek-jelekkan istrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ma haqqu zaujati ahadina alaina?" Apakah hak seorang istri bagi kami atau atas kami bagi para suami? Kami ini punya kewajiban apa bagi para istri, kata sahabat itu. Nabi SAW menjawab, "Antut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita wa la tadribil wajh wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait." Hendaknya kamu ajak dia makan kalau kamu makan di luar, enggak bisa ngajak keluar, pulang bawa bungkusan. Kalau bisa disamain, jangan diturunin ya. Oh, dia enggak tahu ini tadi saya makan kepiting ya. Saya beliin ikan lele aja begitu. Enggak, kalau bisa samain. Wa taksuha idza iktasaita. Kamu belikan dia baju kalau kamu beli baju. Wala tadribil wajah, jangan pernah mukul wajah. Dan bolehkah seorang suami mukul istri? Boleh. Itu langkah yang kesekian setelah dinasihati tidak didengar. Itu pun bukan pukulan yang melukai atau mencederai, bukan, tapi pukulan yang mendidik. Bagaimana saya, wallahu alam bisawab, akan tapi yang jelas tidak boleh melukai apalagi mencederai. Wala tuqabbih, jangan pernah merendahkan dia, membanding-bandingkannya dengan perempuan lain. Itu ibu kamu bisa, itu ibu saya bisa, itu fulanah bisa. Jangan begitu. Tidak ada seorang pun yang suka jika dibanding-bandingkan. Dan kasus masing-masing orang itu berbeda-beda. Kadang ada suami yang tidak paham ketika istrinya, misalnya harus melewati persalinan sesar, kemudian dia samakan kondisi istrinya ini dengan perempuan lain. Itu lihat tuh fulanah, bahkan anaknya udah 5, dia masih bisa kerja, dia masih bisa ini, kamu baru sesar satu kali aja udah banyak ngeluhnya. Jangan disamakan. Kasus satu orang ke orang yang lain tidak ada yang sama, pasti berbeda-beda. Wala tuqabbih, jangan pernah rendahkan dia. Kemudian kata Nabi SAW, wala tahjur illa fil bait. Kalau kamu mau diamkan dia karena dia tidak mendengarkan nasihat kamu, jangan sampai kamu keluar rumah. Kamu boleh diamkan dia sebagai bentuk hukuman bagi dia yang tidak mau mendengarkan nasihat kamu, tapi jangan sampai meninggalkan rumah. Tetap harus ada di dalam rumah. Biasanya tidur di dalam kamar, ya mungkin kali ini tidur di ruang tamu. Itu akan berikan dampak. Tapi hal semacam ini tentu akan memberikan efek ketika suami memiliki kebiasaan yang baik. Kan mendiamkan istri itu kan termasuk apa? Metode nasihat bagi si yang tidak mau mendengarkan nasihat suaminya. Ini akan bekerja, akan berdampak bagi psikis sang istri kalau si suami memiliki sikap yang baik sebelum-sebelumnya. Tapi kalau sebelum-sebelumnya sikap suami enggak baik, sukanya marah-marah, sukanya ngamuk-ngamuk, sekarang dia diemin istrinya, apa yang terjadi? Istrinya bersyukur, alhamdulillah, akhirnya diem juga dia. Kenapa enggak dari dulu begini? Coba, itu kalau begitu keadaannya. Tapi kalau sebelum-sebelumnya dia sikapnya baik, dia santun kepada istrinya, lemah lembut kepada istrinya, begitu dia mendiamkan istrinya, berasa itu. Pelajaran bagi si Allah, enggak diajak bicara suami 1 jam, 2 jam. Itu akan memberikan efek bagi
psikis seorang seorang istri. Jadi kita juga perlu evaluasi tentang keseharian kita, perilaku kita kepada istri, begitu juga istri kepada kepada suami, dan berusaha menghadirkan kelemah lembutan dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan kebaikan bagi satu rumah tangga, adkhala fihi murifqa, kata Nabi SAW, Allah akan masukkan sikap lemah lembut dalam keluarga itu. Dan yang terakhir barangkali sebelum kita akhiri pertemuan kita adalah dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak boleh kelewat ini di pamungkasnya. Tidak boleh tinggalkan doa. Minimal doa yang Allah Subhanahu wa taala sudah ajarkan kepada kita di akhir surah Al-Furqan. Apa doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah, karuniakanlah dari pasangan kami, wa dhurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang menyejukkan pandangan kami, menenteramkan jiwa kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya kita berarti minta kepada Allah untuk menjadikan istri dan keluarga kita sebagai orang-orang yang bertakwa, karena sekarang kita sudah jadi pemimpin. Tinggal yang kita pimpin ini bertakwa atau tidak. Dengan doa ini berarti kita secara langsung atau tidak telah meminta kepada Allah agar dijadikan keluarga kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai terlewatkan. Dan ketika berdoa kita harus betul-betul menghadirkan hati kita, pahami arti dan maknanya, sehingga sebab atau kemungkinan dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala semakin semakin besar. Wallahu alam bissawab. Ada tanya jawab enggak biasanya? Maghrib jam berapa nih? 10 menit lagi. Tapi barangkali ada yang mau ditanyakan, fadhal beberapa pertanyaan saja. Gak ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Karena gak ada pertanyaan itu kemungkinan cuma dua ya. Paham atau? Insya Allah yang pertama. Mau nanya apa, gak paham, gak. Insya Allah karena paham sekali, jadi tidak ada yang perlu ditanyakan. Tapi kalau mau tanyakan, tafadhol, masykura. Tapi kalau tidak, ya Alhamdulillah. Kita cukupkan pertemuan kita sampai kesempatan hari ini. Atau sampai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat atas kajian yang telah kita laksanakan pada hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita pasangan-pasangan yang salehin dan salihah, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah kumpulkan kita yang ada di sini juga yang ada di tempat lain beserta keluarganya sampai di surga nanti sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini hari ini. Wallahu alam bisawab. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.